بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى بابو ini kita masih bicara tentang babu waktil maghrib ya. Masih bab waktu maghrib. Hadis yang ke 560. Awal kemarin 559. Wabillahi qala haddatsana Muhammad ibn Basharin qala haddatsana Muhammad ibn Ja'farin qala haddatsana Syu'bah an Sa'din an Muhammad ibn Amr ibn Al-Hasan ibn Aliin qala Qadim al-Hajjaju fasa'alna Jabir bin Abdullah faqala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra bil hajirati wal 'asra wa syamsun naqiyatun wal maghribu idza wajabat wal 'isha'a ahyanan wa ahyanan idza ra'aha ijtama'u ajjala wa idza ra'aha abta'u akhara wa subhanakanu aw kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli bi golasin. Wa bi laqala haddatsana Muhammad ibn Basharin kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan Muhammad bin Hajar qala haddatsana Muhammad bin Hajar. Jadi sanad awal beliau Muhammad bin Hajar. Ketika seorang menerima hadis, maka orang yang dia terima itu adalah gurunya. Jadi Muhammad bin Bashar ini adalah gurunya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar beliau lahir tahun 167 Hijriah. 167 Hijriah beliau lahirnya. Kalau Imam Bukhari 194 Hijriah. Jadi berpaut umurnya 27 tahun. Tuaan gurunya 27 tahun. Gurunya ini Muhammad bin Bashar adalah seorang yang telah mendapati gelar Al-Imam Al-Hafiz. Jadi orang besar. Jadi gurunya ini orang besar di zamannya. Karena enggak sembarangan orang mendapat gelar Al-Imam Al-Hafiz di zaman beliau waktu itu, di zaman sekarang apalagi. Itu kalau dikasih gelar dengan Al-Hafiz itu orang yang hafal hadis 100.000 hadis. 100.000. 1.000 aja banyak. 100 aja banyak. Bagaimana kalau 100.000? Ini gurunya. Dan beliau termasuk ya seorang yang kredibel dalam ya seorang perawi hadis. Muhammad bin Bashar. Bahkan beliau juga digelari dengan Al-Bundar, Bundar.
bukan bundar-bundar ya. Itu bahasa Arab dari bandar. Bandar kan dari daro ya duru ini ya. Terkenal dengan ya bundar. Kalau kita di sini ya bahasa Arabnya dari asalnya dari bandar. Kalau kita di sini bandar konotasinya jelek ke bandar. Ya bandar ya ada ya bandar apa ini bandar narkoba. Padahal bandar itu ya bundar itu adalah itu pusatnya. Jadi memang beliau itu adalah pusat bertanya di zamannya bagi para perawi-perawi hadis. Jadi banyak orang bertanya kepadanya. Makanya murid-muridnya orang terkenal, orang-orang hebat sampai saat ini. Ini jadi yang terkenal muridnya bukan gurunya ya. Ini ketika seorang merendahkan dirinya di hadapan gurunya, itu muridnya bukan menjadi rendah tapi menjadi tinggi. Jadi seorang berguru kepada seorang, seorang murid berguru kepada gurunya, ini bukan menjadi seorang muridnya itu rendah, enggak. Nanti dia akan tinggi. Ketika dia tawadu rendahkan diri kepada gurunya, dia nanti akan jadi tinggi. Bahkan menjadi lebih dikenal daripada gurunya. Ketika dia merendahkan dirinya kepada gurunya, seperti Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Makanya murid-muridnya, dan ini juga sekaligus menandakan ketika ya orang-orang yang diajarkan berhasil, menandakan yang ajarin ikhlas. Ya, beliaulah Muhammad bin Bashar. Muridnya orang-orang terkenal yang sampai saat ini dan masyhur tersohor keilmuannya, hebat keberkahan ilmunya, tanyanya dipakai siapa-siapa murid-muridnya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, itu murid-muridnya Muhammad bin Bashar. Masya Allah. Jadi ketika seseorang merendahkan sayapnya, merendahkan dirinya kepada gurunya, berhusnuzon selalu kepada gurunya, berbaik sangka kepada gurunya, merendahkan diri tawadu kepada gurunya, ini murid-murid yang hebat nanti di suatu saat. Muhammad bin Bashar. Kemudian apa yang ya, beliau katakan lagi, qala hadatsana, kata Muhammad bin Bashar, beliau dari ya, qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, qala hadatsana Syu'batu an Sa'din an Muhammad ibn Amr bin Hasan bin Ali, qala, kata beliau, kata Muhammad bin Amr bin Hasan bin Ali, ya bin Hasan bin Ali terus berarti ya. Qala, kata beliau, kata Muhammad bin Amr, qadimal Hajjaju, kami datang kepada Hajjaj, qadimal Hajjaju, telah datang Hajjaj, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini yang terkenal, beliau alim tapi dikenal dengan kejamnya. Karena memang zamannya gitu ya. Tapi kita enggak boleh menjelek-jelekannya, memburuk-burukannya ya. Karena beliau muslim juga. Muslim juga dan tidak dinyatakan dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadis ya. Seperti Abu Jahal, nah, Abu Lahab. Lain kalau Abu Jahal, Abu Lahab boleh diomongin. Ya. Kenapa? Karena sudah dinyatakan di dalam Abu Lahab. Abu Jahal sudah dinyatakan dalam hadisnya, bahkan dalam Al-Quran. Tabat yada, ya itu dinyatakan di situ, ditetapkan. Itu boleh kita omong-omongin kejelekannya, keburukannya untuk jadi contoh. Ya. Tapi kalau beliau, ya enggak boleh walaupun seperti itu keadaannya. Tetap beliau punya, ya punya
kebaikan juga. Karena punya andil, nanti kita cerita. Tentang yaitu ada kaitannya Hajjaj. Ya, Hajjaj bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Nih, jadi sanad akhirnya adalah Jabir bin Abdullah. Sanad awalnya adalah Muhammad bin Bashar. Jadi kita kaji sanad awal, sanad akhir ya. Sanad akhirnya adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah adalah seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi yang selalu setia dengan Nabi dan keturunan Nabi Ahlul Bait. Jabir bin Abdullah. Seorang sahabat Nabi yang setia kepada Nabi dan keturunan Nabi. Beliau lahir 15 sebelum Hijriah. Jabir bin Abdullah. Beliau lahir 15 ya, sebelum Hijriah. Beliau masuk Islam masih kecil. Beliau lahir di Yasrib. Kalau dulu Yasrib namanya, sekarang Madinah. Di zaman Nabi, beliau ikut perang sampai 19 kali perang. Termasuk perang Badar, termasuk perang Badar beliau ikut nih. Jabir bin Abdullah. Walaupun ada sebagian sejarawan mengatakan ya, meragukan akan perang Badar beliau, tapi banyak mengatakan termasuk juga perang Badar. Kemudian perang Uhud, beliau enggak ikut perang Uhud. Karena beliau punya adik, ya punya saudara perempuan 7. Ya, ada satu riwayat mengatakan 9. Kalau orang dulu anaknya banyak-banyak ya. Perempuan 7, ya, ada yang mengatakan 9 sejarah. Jadi oleh bapaknya, bapaknya udah sepuh. Hampir 100 tahun bapaknya. Abdullah. Abdullah Al-Ansari berpesan bapaknya supaya jagain saudaranya yang perempuan. Akhirnya beliau enggak ikut perang Uhud. Kalau ikut perang Uhud enggak tahu dah bagaimana itu. Karena secara fisik perang Uhud itu Islam kalah. Ya. Walaupun ada yang mengatakan enggak kalah sebenarnya. Karena ketika perang Uhud, ya, menang sesungguhnya. Karena ketika perang Uhud itu ketahuan mana yang benar-benar seorang muslim, seorang mukmin, mana yang munafik. Karena ketika itu, ketika ketahuan bahwa ini seorang muslim, ini munafik, enak. Orang kalau merangin yang ketahuan kan enak daripada merangin yang enggak ketahuan. Virus corona sekarang ya. Ini enggak ketahuan. Ya, sakit aja seperti sehat, enggak ketahuan, enggak batuk, enggak apa. 85%. Ya, setelah itu baru batuk-batuk. Enggak ketahuan. Jadi kalau yang ketahuan mah enak, merangin orang yang ketahuan enak. Kalau enggak ketahuan susah. Musuh dalam selimut. Makanya disuruh jaga jarak. Ya. Ya. Ya, jadi beliau ikut perang enggak ikut perang Uhud ya, karena dipesan oleh ayahandanya supaya jagain saudara-saudaranya ya yang perempuan ya, jagain. Ayahnya ikut perang dan akhirnya ayahnya meninggal dunia. Kenapa? Bapaknya meninggal dunia ya, ikut perang syahid bapaknya di perang Uhud ya. Syahid dan ya umurnya itu hampir 100. Makanya kalau andai kata dia ikut perang Uhud, wallahu a'lam bisawab. Andai kata ikut perang Uhud, wallahu a'lam bisawab.
masih hidup apa kagak. Jadi enggak perang Uhud. Ini unik nih cerita Jabir bin Abdullah. Kemudian ya di masa ini ya, Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau ini ya saya sebagaimana saya katakan tadi ya, beliau adalah seorang yang setia cinta kepada Nabi dan keturunan Nabi. Jabir bin Abdullah. Di zaman Ali, beliau itu selalu ikut ya, perang bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada tiga perang yang diikutin. Nih, kalau kita buka sejarah itu ya. Atau yang pernah belajar dulu sejarah. Ya. Dulu saya senang belajar sejarah. Walaupun saya udah baca sejarah, udah belajar waktu S2 dulu. Itu saya masuk lagi tuh ke kelas. Masuk lagi, belajar lagi. Masuk lagi. Nah, senang belajar sejarah, senang. Sampai saya belajar sejarah waktu itu. Satu kelas gurunya 3. Waktu S2. Satu kelas gurunya 3. Jadi masa permulaan Islam, pertengahan dan akhirnya. Pertengahan itu kemajuannya. Gurunya 3. Jadi paknya masing-masing. Senangnya kalau orang cerita kan senang ini. Sejarah kan begitu banyakin, kita dengerin aja. Iya. Jabir bin Abdullah di masa Sayyidina Ali, beliau ikut perang ya, perang Jamal. Ini perang yang sangat menyedihkan ya. Ya. Ini ya perang yang sangat menyedihkan ini. Semuanya benerlah gitu ya. Walaupun ada yang dibenarkan, tapi saya enggak mau banyak bicara tentang ini. Itu perang tentang antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Kemudian perang Siffin. Ya. Perang Siffin itu perang antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Kemudian ya. Ada perang lagi yang diikutin setelah itu. Kemudian ya Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau di masa Ali, kemudian Husain. Di masa Husain, beliau juga ikut ya di masa Husain. Di masa Husain, jadi Ali di masa Sayyidina Ali, kemudian di masa Husain, kemudian beliau juga ikut ya. Di masa Husain ini sangat ya tragis sekali di masa Husain. Ya. Sayyidina Husain itu Husain bin Ali. Husain bin Ali. Di masa Husain beliau buta. Di mata beliau buta. Jadi Sayyidina Husain beliau matanya buta, makanya beliau enggak ikut perang Karbala. Kalau ikut, wallahu a'lam bishawab. Jadi sama dengan tadi tuh. Iya. Kalau ikut, wallahu a'lam bishawab. Sama dengan tadi, ya. Lagi perang Uhud, beliau juga enggak ikut karena jagain saudara-saudaranya. Kalau ikut, wallahu a'lam bishawab. Jadi dua kali selamat tuh. Jabir bin Abdullah. Jadi di masa Husain beliau enggak ikut. Ini perang Karbala ya, yang sangat menyedihkan juga ya. Ya. Ini juga ya kita ya walaupun ada salah satu yang benar ya, tapi saya tidak ingin mengatakan itu ya. Ya. Saya enggak mau banyak bicara tentang ini ya.
Dan ini perang yang sangat menyedihkan, yang di mana di situ banyak para hafal Quran pada meninggal dunia, sahabat-sahabat Nabi, tubuhnya ya sangat menyedihkan. Kalau kita cerita di zaman di perang Jamal pun begitu, hufazul Quran banyak pada meninggal dunia, perang Siffin, bahkan di perang Siffin Sayyidina Husain pun dibunuh. Ini sangat menyedihkan sekali. Kemudian di zaman Ali, jadi Husain bin Ali, Ali anaknya Husain. Kemudian lahir lagi yang kelima, yaitu Muhammad. Beliau sangat menunggu di zaman Muhammad. Husain, Muhammad bin Ali, Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kelima, beliau selalu menunggu imam yang kelima, menunggu keturunan Nabi yang kelima, yang dikenal dengan Muhammad al-Baghir. Ini dia yang dikatakan Muhammad al-Baghir. Oleh orang Syiah dijadiin imam Syiah. Tapi sebenarnya enggak, mereka aja yang mengatakan itu Muhammad al-Baghir. Kemudian beliau diceritakan dalam sejarah, beliau selalu menunggunya. Kapan pengen ketemu? Satu saat di kota Madinah, beliau sedang duduk di satu tempat. Ada seorang berjalan menuju kepadanya, menuju kepada beliau. Beliau sudah tua, beliau sangat tua, sudah tua, umurnya 94 tahun. Yang nanti meninggal 94 tahun. Nanti kita lihat. Kemudian beliau ketemu Sayyidina Muhammad bin Ali bin Ali bin Husain bin Ali bin Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, kamu siapa? Saya Muhammad. Muhammad anak siapa? Muhammad bin Ali bin Husain. Ketika itu beliau yakin, beliau ketemu keturunan Nabi. Lalu beliau membisikkan pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Nabi ini ketemu berapa generasi. Sahabat Nabi ketemu dengan Masya Allah. Ketemu dengan beberapa generasi, dan beliau Jabir bin Abdullah yang tadi saya katakan matanya buta, itu ngelihat matanya kembali lagi ketika di masa Ali, Ali bin Husain, Ali bin Husain, matanya ngelihat lagi, jadi kembali lagi matanya, bisa ngelihat lagi. Kemudian kita cerita tentang ini, ada kaitannya di sini, yaitu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, karena beliau pernah bertanya, beliau kata Muhammad bin Amar bin Hasan bin Ali telah datang Hajjaj. Lalu kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah, berarti ada masa di situ pernah satu masa. Memang, jadi Jabir bin Abdullah beliau dibunuh, diracunin oleh Hajjaj. Ini kan menyedihkan, sama-sama Islam. Diracunin. Kenapa diracunin? Karena dia sangat loyal, sangat cinta kepada Ahlul Bait, kepada Rasulullah dan keturunan-keturunannya. Diracunin. Akhirnya meninggal dunia. Beliau meninggal dunia
umurnya 94. Meninggal dunia pada tahun 78 Hijriah. Jadi 78 Hijriah, lahirnya 15 sebelum Hijriah. Ya, 15 sebelum Hijriah. Meninggalnya 78 Hijriah. Berarti umurnya 94 tahun. Ini cerita tentang Jabir bin Abdullah yang Masya Allah sangat menarik sekali. Jadi sampai 5 generasi gitu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Sayyidina Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad, ya, radhiyallahu anhu, Muhammad al-Baghir. Itu kisah beliau yang kita biar tahu, ya, ulama-ulama, ya, zikrul aulia tanzilur rahmah, ya, mudah-mudahan dapat rahmatnya, amin ya Allah. Bagaimana kata beliau, faqala kana nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, adalah nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra bil hajirati, nabi salat zuhur, ya, nabi itu salat zuhur bil hajirati, ya, nabi salat zuhur matahari telah condong, bil hajirati terang, maksud condong, nabi melakukan salat zuhur ketika matahari condong. Kalau dulu memang kan ukurannya begitu, matahari jadi ukurannya. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah ada jam waktu. Wal asra, dan beliau salat asar, wasyamsu naqiyatun, sedangkan matahari masih terang. Jadi asar matahari masih ada itu, ya. Cuma panasnya tidak seperti zuhur. Ademan, ya, lagi rada adem, walaupun panas tapi enggak panas banget gitu, ya. Ya beda sama di Arab, mah beda sama di sini, ya. Wal maghriba idza wajabat, dan maghrib apabila, idza wajabat apabila telah surup. Wajabat ini maknanya surup. Ya, wajabat. Karena ada hadis lain dikatakan wal maghribu idza gharabatis syamsu. Nah, riwayat Imam Muslim, maghrib itu apabila surup matahari. Ada juga hadis wal maghribu hina tajibu syamsu, maghrib ketika surup matahari. Kemudian wal isya'a ahyanan wa ahyanan. Ahyanan ini jama' daripada hina. Hina jamanya ahyan, sewaktu-waktu. Iza ra'a, apabila, iya, nabi ini kita lihat nih, subhanallah, sifat nabi. Iza ra'aha ijtama'u ajjala, wa iza ra'ahum, iza ra'ahum ijtama'u ajjala, wa iza ra'ahum abta'u akhara. Salat Isya bagaimana nabi? Idza ra'aha, apabila nabi melihat mereka para sahabatnya, ijtama'u, sudah berkumpul mereka semua, ajjala, beliau segerain. Dan apabila wa idza ra'ahum, apabila nabi melihat mereka, abta'u, lambat-lambat, berarti belum kumpul. Akhara, beliau akhirkan. Jadi enggak cepetan, mohon, enggak begitu, enggak. Beliau akhirkan. Subhanallah. Sabarnya nabi. Ini itu kita lihat dari sisi akhlaknya nabi. Nabi sabarin. Kalau memang bisa ditunda, ini kan salat Isya kan, ya, bisa ditunda. Ya. Waktu apa kemarin itu? Khatamah itu, ya. Bisa ditunda. Sampai sekitar jam 10-an itu.
Tapi bukan nonton TV, bukan ya. Bukan main-main, bukan. Tetap dalam ranah ibadah. Ahyanan, entar-entaran. Di sini ya, idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhra. Apabila Nabi melihat mereka sudah berkumpul, maka Nabi segerakan, sudah berkumpul, ayo salat. Apabila mereka itu berlambat-lambat, jadi belum ada pada kumpul, pada kemana nih? Pada kemana? Akhara Nabi entar-entarin, ya udah dah. Ayo. Subhanallah, subhanallah. Wa subha, dan Nabi salat subuh. Wa kanu aw kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Dan salat subuh Nabi adalah Nabi atau adalah mereka atau Nabi salatnya di hari masih gelap. Di sini kanu au kana nabiyyu. Satu pakai kanu jamak, satu kana. Ini syakkur rawi namanya. Rawinya syak. Ya. Au kanu bukana ya. Kanu bukana ya gitu ya. Kata siapa? Ya, Jabir bin Abdullah. Ya, sabda nabinya kana bukana ya. Apa? Ini perkataan beliau kana ya. Nabinya ya, apa nabi, apa mereka atau nabi gitu ya. Kata Jabir, kanu ya, kanu au kana nabiyyu. Mereka atau nabi. Tapi ini mutalazimani. Kalau kanu mereka ya bersama nabi. Nah, kalau dikatakan kana nabi berarti juga bersama sahabat ada di situ. Yusolli abi golasin. Ya, beliau salat di waktu hari masih gelap. Jadi usahakan subuh masih gelap udah salat ya. Jangan entar-entaran ya. Jangan entar-entaran. Wallahu a'lam bisawab. Summa qala hadatsana. Besok ya hadis ke 561.